Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Pico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk yang bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe yang akan memotong untuk selalu update yang terbaru. Dan untuk kali ini saya mau ke kios singgih lantai dasar gedung lama ya. Nah untuk kiosnya di sini ya teman-teman. Nah untuk masuknya dari situ, oke kita lanjut aja ya. Nah untuk kios singgi di sini ya teman-teman ya. Ini pagi-pagi baru mau masuk, mau bongkar bongkar. Bos, pagi bos. Nah kita akan tanya-tanya untuk stok masuknya ya, berikut harga-harganya nih. Pagi bos. Pagi juga bos. Nah ini masuk apa nih hari ini? Ini masuk kacer tipis-tipis bos. Kacer? Iya kacer dewasa dan trotolan bos. Ready. Dewasa sama trotolan ready. Iya juga. Pokoknya kacer dewasa sama trotolan ready bos. Pokoknya tiap hari bongkaran terus bos. Pokoknya. Tiap hari bongkaran. Iya tiap hari bongkaran terus pokoknya. Ini kacer mana bos? Kacer Kalimantan bos. Kacer Kalimantan. Iya. Masuk berapa ekor bos? Ini masuk kurang lebih cuman 100 ekor bos, tipis-tipis. Iya, sesuai ini terus terang mohon maaf nih, sebagian udah ada di booking orang. Iya. Biasa. Hari ini pokoknya datang kacer, ya kan, sama terucuk Jawa Timur, sama pleci. Pleci juga. Iya, masuk. Yang pencinta pleci silakan merapat, yang pecinta terucuk, yang kayak kebu merapat, merapat aja. Aja. Iya. Siapa cepat dia ya dapat bos. Pokoknya murah. Oh, iya. Untuk kacernya ini ya, kita bongkar ya untuk lihat. Satu aja ya bos ya. Iya lihat sampelnya nih bos. Sampelnya. Penampakannya. Kalau kacer Kalimantan seger-seger. Ini bos sampelnya bos, bodinya gede. Bodinya juga. Nah mantap. Kalau yang mulus di harga berapa bos? Kalau untuk yang mulus harganya cukup 230 aja bos. 230. Iya. Kalau ada yang bondol? Kalau ada yang bondol di bandrol cuman 21 bos. 21 aja. Iya. Stok ya. Ah, tadi kan ada yang trotolan. Iya. Kalau yang trotolan di harga berapa? Kalau yang trotolan di harga 270. Yang trotolan di harga 270. Iya. Masih di bawah. Ntar dibongkar-bongkar ya bos ya. Siap. Oke, pokoknya aman. Akan lihat yang lainnya ya bos ya. Siap. Nah ini untuk penampakan kacer trotolannya. Dibongkar-bongkar untuk kacer trotolannya ya. Nah untuk yang kacer trotolan ini di harga 270.000. Yang kacer trotolannya. Ini ya untuk kacer trotolannya. Pakai selena lah. Nah ini lagi bongkar truk-truk kebo, truk-trukan Jawa Timuran ya. Masuk banyak juga nih. Ini masih muda-muda, tuh masih muda. Pejantan tangguh, pokoknya. Muda berbakat. Jangan nyampe kayak ini, kurang berbakat. Yang berbakat dong. Nah, kalau yang kayak gini nih,
cukup 30 ribuan aja. Pokoknya yang muda-muda berbakat cuk-cuk badak. Apa nih? Cucuk apa nih? Kebo. Oh ya. Pokoknya 30.000, stok masih banyak, jangan khawatir. Ini abahnya buat dijual lagi, pastinya harganya lebih murah lagi. Pokoknya merapat aja kalau yang mau grosir-grosir. Singgi Saputro. Dipercaya orang buat milihin rusuk. Suruh milihin rusuk super. Nah, baik teman-teman, kita ke kotak-kotak. Ini gelatik batu dari Sabang sampai Merauke. Stok ambyar dari Sabang sampai Merauke untuk gelatik batu ya. Nampaknya seperti ini. Ini kondisi burung masih bahan ya. Makanya juga masih serangga. Untuk harganya 25.000-an aja untuk gelatik batunya. Cuma dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini juga baru masuk juga untuk perenjak klau. Penampakannya kalau perenjak klau nih nggak nyampe Sabang sampai Merauke, separohnya. Untuk perenjaknya ya. Ini ada perenjak coki juga, sama harganya, Bos. Perenjak coki sama harganya. Sama, 20.000-an. Cukup. Kalau perenjak coki merahnya kayak gitu tuh, merah karat kepalanya ya. Dadanya putih. Nih, perenjak coki ya, teman-teman ya. Untuk stoknya banyak pilihan, untuk harganya 20.000-an. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Nah, di sini ready juga untuk pentet Jatim. Untuk pentet Jatim stoknya dari Sabang sampai Merauke juga nih. Dari ujung sono sampai ujung lagi untuk pentet Jawa Timurannya. Nah, untuk yang bondol di harga 70.000, untuk yang mulus di harga 80.000. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Penampakannya seperti ini. Nah, teman-teman di sini ready aja untuk Sri Gunting Hitam. Sri Gunting Hitam mata putih atau awar-awar mata putih mulus-mulus. Untuk awar-awarnya ini di harga 70.000. Kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga ya. Nampaknya seperti ini, mulus-mulus. Nah, kita ini di sini ready juga untuk Anis Macan ya. Ini untuk Anis Macan, kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga mulus. Untuk harganya cukup 180.000 aja untuk Anis Macannya. Di sini juga ready untuk Anis Kembangnya. Untuk Anis Kembang juga masih ready. Untuk harganya 300.000, kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga. Stok tinggal 2 ekor. Ini ready juga untuk SRDC, sikatan rimba dada coklat. Kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga. Untuk harganya yang mulus seperti ini di harga 110.000 untuk yang mulus. Nah, untuk yang bondol di harga 100.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk kepudangnya. Kepudang emas bondol.
Untuk harganya cukup 200.000 aja untuk ke pudang emasnya. Nampak aja seperti ini untuk burungnya. Nah, yang suka burung jalaknya, untuk burung jalak stoknya banyak ya. Untuk jalak kebo, kondisi burung sudah pur total untuk jalak kebonya. Nah, untuk harganya cukup 50.000 aja untuk jalak kebonya, stoknya banyak pilihan. Nah, di sini ready juga untuk jalak suren anakan. Ini tinggal 3 ekor. Habisin stok ya. Habisin stok tinggal 3 ekor, ini di harga 240.000 aja. Habisin stok tinggal 3 ekor jalak suren anaknya. Nah, baik teman-teman, di sini ready juga untuk perkutut blora. Ori blora, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini untuk perkutut bloranya stoknya banyak, untuk harganya 25.000-an. Nah, untuk yang suka perkutut Bangkok perdana yang masih muda itu tinggal 4 ekor, untuk harganya cukup 50.000 aja untuk perkutut Bangkok perdananya. Ini untuk perkutut silver, udah lumayan tua-tua nih. Pokoknya kalau yang grosir-grosir langsung aja set. Milih yang muda, yang jantan-jantan. Untuk harganya 90.000 yang silver. Nah, di sini ready juga untuk perkutut putihnya. Putih lurik ya. Putih lurik yang mata merah juga ready ya. Untuk yang albino, untuk harganya cukup 180.000 aja. Nah, di sini untuk yang suka burung kenari, sini ada kenari loper jantan, kenari malang ya, warna gelap. Stoknya masih aman, untuk harganya 80.000-an. Di sini ready juga untuk kenari loper cerah. Untuk kenari loper cerah stoknya banyak. Untuk harganya 120.000 aja. Ambil banyak. Ambil banyak. Masih bisa kurang. Nah, di sini ready juga ya untuk kenari AF usia 2 bulan. Stoknya juga banyak, untuk harganya cukup 150.000 aja untuk kenari AF super usia 2 bulan. Nah, di sini ready juga untuk kenari F1 super. Kenari F1 super juga stoknya masih banyak, untuk harganya di sini cukup 250.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk gelatik belong ya. Untuk gelatik belong, ini stoknya lagi banyak untuk gelatik belong ya. Untuk gelatik belong sepasang di harga 100.000-an. Satunya 50.000 ya bos. Nah, di sini ready juga untuk parkit Australia. Untuk parkit Australia, untuk harganya 400.000-an aja untuk parkit Australianya. 380.000. Wah, dipromoin 380.000 untuk parkit Australianya. Nah, di sini ready juga untuk parkit lokal, stoknya banyak banget untuk parkit lokalnya. Untuk harganya sepasang
45 ribuan satunya. Murah meriah, sepasang 90 ribu. Warnanya cakep, cakep. Nah ini bosnya tinggal nampani tok, milih dewek, bungkus dewek, tinggal nerima duit bosnya, terlanjur kaya. Sendiri. Ya, oke teman-teman, yang mungkin sekian dulu dari Donda Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donda Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat-dekat bisa langsung aja merapat, untuk yang tidak sempat bisa langsung halo-halo untuk nomor telepon ada di deskripsi. Bos, makasih bos. Ya, sekian dulu ya. Wassalam.